Baik, itu tentang pakaian, Ustaz. Apa hukum laki-laki yang pakai baju pink dan warna-warni dengan kata haram? Saya ada baju Melayu pink dan ungu, kalau haram saya nak pakai dah. Pakai bagi sini. Tidak ada sebarang hadis pun yang menyebut warna pink dalam larangan-larangan pakaian. Yang adanya pakaian-pakaian yang dilarang, pakaian warna untuk wanita. Jadi kalau benda tu khusus untuk wanita ataupun sekalipun pada jalan adik kebiasaan, kalau pakai kalau gitu orang puan, maka boleh jadi haram pula orang laki-laki pakai. Berarti sebaik-baiknya, nah, kalau warna pink yang terang-terang ni, jangan pakai orang laki-laki. Nah, kerana ini pakaian yang color ni biasanya khusus untuk perempuan. Nah, tapi kata haram tu bukan haram itlak, dengan qat'i makruh tahrim. Dengan sebab qiyas daripada hadis yang menjadi sandaran. Jadi makruh tahrim hukumnya haram juga, tapi tak sama dengan haram yang asal. Nah, kerana tidak disebut dengan warna dalam hadis, jangan dengan warna-warna yang disukai oleh wanita. Wallahu a'lam.